Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini guys, saya akan meregistrasi kartu Tri ya guys ya. Jadi di depan saya ini ada kartu Tri dan juga HP Vivo Y12s. Tetapi sebelum saya registrasi guys, buat kalian nih yang belum subscribe channel saya, subscribe dulu guys. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar video saya dapat berkembang dan bermanfaat buat kalian semuanya. Tetapi nih, buat kalian yang sudah subscribe guys, sudah subscribe channel saya doakan kalian diberikan kesehatan dan juga dilimpahkan rezeki yang banyak guys. Jadi langsung saja guys, kita ke inti ya guys ya. Jadi di depan saya ini ada HP Vivo Y12s dan juga kartu Tri guys. Jadi untuk meregistrasikan kartu Tri ini guys, kalian hanya butuh pergi ke aplikasi pesan guys. Di sini aplikasi pesan, lalu kalian pencet tombol tambah. Lalu kalian ketik di sini guys, langsung saja nick kalian. Lalu pagar, lalu nomor KK kalian. Pagar guys. Jadi cukup singkat ya guys ya. Jadi kalian tinggal ketik nick pagar KK pagar, lalu kalian kirim ke 4444 kali ya guys ya. Jadi kirimnya ke 4444. Ketiknya nick spasi nick pagar KK pagar guys. Lalu kalau sudah kalian ini, kalian tinggal kirim saja guys, tinggal pencet tombol kirim ini. Maka nomor kalian sudah berhasil diregistrasi guys ya. Terima kasih, nomor Anda telah berhasil diregistrasi guys. Jadi nomor ini sudah aktif guys, tetapi belum bisa digunakan kalau kalian belum menonaktifkan HP kalian terlebih dahulu guys. Jadi untuk menggunakan ini guys nih, kalian bisa berhasil menggunakan meregistrasi kartu Tri, tapi kalian belum mematikan HP-nya terlebih dahulu, sama saja tidak bisa digunakan guys kartunya. Maka dari itu kalian kalau sudah berhasil, terima kasih nomor Anda telah berhasil diregistrasi, maka kalian matikan terlebih dahulu guys HP kalian, pencet tombol mati. Maka habis itu kalian baru bisa menggunakan nomor yang sudah diregistrasi tadi guys. Jadi cukup sekian guys video dari saya, cara registrasi kartu Tri. Semoga bermanfaat buat kalian semua guys. Dan jangan lupa subscribe ya guys ya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar video saya dapat berkembang dan bermanfaat buat kalian semuanya guys. Terima kasih.